Najwa Shihab sedang menghadapi masalah besar. Nikita Mirzani malah mengolok-olok Nana. Begini kata Nyai. Jika tidak mampu berbuat baik, setidaknya jangan ajak orang lain untuk berbuat seperti dirimu. Eh, tolol. Emang perbuatan baik gua harus gua siarin? Hah? Harus gua kasih tahu semua orang? Dasar tolol. Mulutnya perlu dijaga, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Sok-sok merasa high class, jadi apa yang dia fitnahkan ke orang lain, sebenarnya dia itu sebenarnya curhat bahwa dirinya itu kayak gitu, intinya mereview diri sendiri. Perhatiin deh, dari ngatain orang lontong, ternyata dia sendiri yang ketangkep, digerebek, digambar. Tsunami informasi virus dusta. Tidak tahu diri, mikir perut sendiri, tidak tahu tempat dan tidak tahu kondisi, gayanya sok-sok berjuang atas nama keadilan, tapi cuma mikir perutnya sendiri. Ya, inilah sekarang kondisinya seperti ini, kondisinya amburadul, tidak karu-karuan. Tapi mohon maaf nih Mbak, karyanya apa ya kalau boleh? Kenapa sih Najwa gak bales sama sekali? Kenapa dia gak bales atau dia gak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan dimana-dimana aja dia pernah check in. Ya jelas, Najwa gak bakal nanggepin. Harvard, ya Najwa itu lulusan Harvard. Anda lulusan mana? Hanya netizen yang tahu. Aku nggak tahu, iya kan? Aku nggak tahu, mungkin netizen nanti ngasih tahu. Nikita itu lulusan mana, gitu kan? Oke, itu ke satu. Kedua, kenapa Najwa nggak nanggepin ketika Anda mau coba menjelek-jelekan, membuka aib kayak ini, kayak aku nggak tahu itu benar atau nggak aibnya. Yang pasti Anda mengancam mau membongkar aibnya dia. Dia cek ini mana, gini-gini. Dia ini jurnalis. Ya, yang kejar tayangnya itu wow sangat tinggi, melambung tuh. Jadi dia ya check in di mana-mana, datang ke kota mana ya check in, layak dan pantas karena dia berpendidikan. Najwa Shihab sedang hadapi masalah besar, Nikita Mirzani malah mengolok-olok Nana. Begini kata Nyai, emosi artis kontroversial Nikita Mirzani terhadap jurnalis Najwa Shihab tampaknya masih menggebu-gebu. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab dari sekian banyak ocehan Nikita Mirzani, tak satu pun yang ditanggapi oleh Najwa. Artis kontroversial Nikita Mirzani dan jurnalis Najwa Shihab terbaru. Nikita Mirzani tampak mengolok-olok Najwa Shihab dengan memposting sebuah artikel yang memuat sosok jurnalis itu. Adapun dalam artikel yang diposting Nikita Mirzani di Instagram itu adalah sebuah artikel tentang Najwa Shihab berniat melaporkan 31 awak narasi yang diretas ke polisi. Karena menyinggung soal polisi, Nikita Mirzani seolah mendapat angin segar untuk mengolok-olok Najwa Shihab. Menurut Nikita Mirzani, Najwa Shihab dianggapnya sudah mengolok-olok polisi dengan sempat menyinggung soal gaya hidup hedon oknum kepolisian. Jurnalis Najwa Shihab, menurut Nikita Mirzani, Najwa Shihab seolah-olah menjilat ludahnya sendiri. Karena setelah dianggap mengolok gaya hedon oknum kepolisian, kemudian dia melapor ke polisi soal kasus yang tengah dihadapinya. 31 awak media narasi diretas, ya benar cepetan deh lapor polisi. Polisi tidur tapi ya, soalnya kalau polisi beneran yang habis lo hina-hina lagi sibuk ngurusin kasus Sambo. Sama kasus Putri Sambo yang udah ditahan plus lagi sibuk ngurusin kasusnya Lesti Kejora juga yang habis dibanting sama Rizky Billar. Gimana sih rasanya ngejilat emosi artis kontroversial Nikita Mirzani setelah kritikan pedasnya terhadap jurnalis Najwa Shihab tak direspon sama sekali oleh perempuan yang akrab disapa Nana itu. Membuat Nyai sapa Nikita semakin menjadi-jadi. Meski begitu, Nikita Mirzani mengklaim bahwa di balik diamnya Najwa Shihab, dia sangat yakin bahwa jurnalis itu saat ini tengah dalam keadaan panik. Cuma gak ada yang panik itu justru Najwa Shihab, coba tanya dia deh. Kenapa dia komennya sampai dibatasi? Ujar Nikita Mirzani di live TikTok miliknya Senin 26 September 2022.
Kenapa Najwa Shihab gak balas sama sekali komentar saya yang tentang dia? Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga udah nek banget sama dia. Males juga kalau dibahas terus keenakan lanjutnya. Najwa Shihab sedang hadapi masalah besar, Nikita Mirzani malah mengolok-olok Nana. Begini kata Nyai, emosi artis kontroversial Nikita Mirzani terhadap jurnalis Najwa Shihab tampaknya masih menggebu-gebu. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab dari sekian banyak ocehan Nikita Mirzani tak satu pun yang ditanggapi oleh Najwa. Artis kontroversial Nikita Mirzani dan jurnalis Najwa Shihab terbaru. Nikita Mirzani tampak mengolok-olok Najwa Shihab dengan memposting sebuah artikel yang memuat sosok jurnalis itu. Adapun dalam artikel yang diposting Nikita Mirzani di Instagram itu adalah sebuah artikel tentang Najwa Shihab berniat melaporkan 31 awak narasi yang diretas ke polisi. Karena menyinggung soal polisi, Nikita Mirzani seolah mendapat angin segar untuk mengolok-olok Najwa Shihab. Menurut Nikita Mirzani, Najwa Shihab dianggapnya sudah mengolok-olok polisi dengan sempat menyinggung soal gaya hidup hedon oknum kepolisian. Jurnalis Najwa Shihab, menurut Nikita Mirzani, Najwa Shihab seolah-olah menjilat ludahnya sendiri. Karena setelah dianggap mengolok gaya hedon oknum kepolisian, kemudian dia melapor ke polisi soal kasus yang tengah dihadapinya. 31 awak media narasi diretas, ya benar cepetan deh lapor polisi. Polisi tidur tapi ya, soalnya kalau polisi beneran yang habis lo hina-hina lagi sibuk ngurusin kasus Sambo. Sama kasus Putri Sambo yang udah ditahan plus lagi sibuk ngurusin kasusnya Lesti Kejora juga yang habis dibanting sama Rizky Billar. Gimana sih rasanya ngejilat emosi artis kontroversial Nikita Mirzani setelah kritikan pedasnya terhadap jurnalis Najwa Shihab tak direspon sama sekali oleh perempuan yang akrab disapa Nana itu. Membuat Nyai sapa Nikita semakin menjadi-jadi. Meski begitu, Nikita Mirzani mengklaim bahwa di balik diamnya Najwa Shihab, dia sangat yakin bahwa jurnalis itu saat ini tengah dalam keadaan panik. Cuma gak ada yang panik itu justru Najwa Shihab, coba tanya dia deh. Kenapa dia komennya sampai dibatasi? Ujar Nikita Mirzani di live TikTok miliknya Senin 26 September 2022. Kenapa Najwa Shihab gak balas sama sekali komentar saya yang tentang dia? Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga udah nek banget sama dia. Males juga kalau dibahas terus keenakan lanjutnya.